Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wawan Hendrawan. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberitahu cara ini dia. Remote dari BHT Gold alarm alarm remote BHT Gold 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 Gold. Oke, saya di video ini saya akan memberitahu caranya, mode silent dan anti begalnya. Oke, saksikan terus dan teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe. Karena subscribe gratis, oke? Yang sudah subscribe ya ucapkan terima kasih. Langsung aja ke videonya sebelum kita ke video ke tutorialnya cara pencet-pencet-pencetnya. Jangan lupa juga di follow IG saya ada di sini, TikTok ada di sini. Mana ya? Nah, nih. Oke. Langsung saja tanpa berbasa-basi banyak bacot, nggak enak juga ya kan? Oke, langsung aja. Kali ini kita akan memberitahukan caranya mode silent dan anti begalnya dari remote BHT Gold. BHT Gold. Nah, itu dia. Ngomongnya mencelamenci wak wak. Oke lah, langsung aja dan langsung aja kita buat caranya. Teman-teman bisa tekan tombol gembok terkunci ngeblur kan. Alamak jang, tapi ini kameranya ngeblur-ngeblur wak. Dia nggak bisa diajak kompromi. Gak mau fokus dia. Nah, pokoknya itulah ya. Kamera ini gak sudah kompromi, guys. Ngeblur aja, wah. Oke, langsung aja lah. Kamera ini gak sudah kompromi, guys. Saya mohon maaf. Oke, teman-teman bisa. Mungkin remote teman-teman bisa langsung aja bisa dilihat ya, tekan tombol gembok terkunci selama lampu sen berkedip satu kali, itu artinya sudah silent. Bila silent itu sudah aktif, auto locknya sudah aktif, dia tidak akan mengeluarkan sirine ataupun suara. Bisa langsung aja langsung ya guys ya, tekan lama tombol gembok tertutup sampai sen berkedip. Nah, sudah berkedip artinya motor sudah terkunci. Bila disentuh dia tidak mengeluarkan suara. Ini kita sentuh ya. Nah, dia hanya mengeluarkan lampu sen berkedip-kedip. Nah, begitu saja. Coba kita cek lagi. Nah, hanya mengeluarkan lampu sen berkedip-kedip. Tapi bila dibobol ataupun di letter T dari kontak ini di letter T, dia akan mengeluarkan bunyi suara. Nah, begitu kita guys. Dan ini mode silent dan kacau. Bising. Itu artinya itu mode silent, guys. Mode silent dia bila disentuh hanya mengeluarkan lampu sen aja berkedip. Sirine tidak mengeluarkan. Bila di bobol dengan letter T ataupun kunci T dari kunci kontak, dia akan mengeluarkan sirine. Nah, begitu kira-kiranya. Dan yang kedua, anti begal ataupun anti maling. Nah, itu dia. Dan anti begalnya guys, bila motor ini berjalan, ya kan, berjalan, kita bisa mematikannya dengan remote ini guys. Remote ini jaraknya sekitar 50 meter sampai 100 meter, beda-beda lokasi, beda tempat pula ya, beda lokasi, beda tempat, beda lokasi, beda areal, spot wise ya, pokoknya beda-beda lokasi, beda-beda ukuran, itulah artinya. Angin kali balik ngomong. Bila motor ini berjalan, bisa kita matikan dengan remote ini. Coba kita tes, kita pencet satu kali, motor akan mati. Dia bunyi terus. Bila di starter pun dia tidak akan mau, guys. Bisa kita tes, guys. Nah, dia hidup sebentar. Nanti mati lagi. Di gas mati dia. Nah, mati. Matikan, guys. Dipaksa pun tidak mau. Mentok, tombol ini.
buka dengan remote yang tadi. Begitulah guys, di video ini, di video kali ini hanya bisa saya itu memberitahu caranya. Semoga bermanfaat sama teman-teman, dan saya mohon maaf bila ngomongnya meletot-meletot, kurang jelas. Oke guys, saksikan terus di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.